tadi seperti apa yang disampaikan Pak Budi bahwa rapat kemarin sebenarnya sudah dibentuk, ya sudah dibentuk ketuanya nih, ketuanya sudah disepakati di Pak Khalid, ya Khalid Pak Budi jadi ketua Rahman dan Muhammad Bulan. Tinggal di bawahnya belum ada nih pengurus siapa, bidang-bidang apa yang perlu, siapa sih, ya yang dua kemudian itu jadi perlu. Formalnya makin memang bukan yayasan yang itu di Tanjung Priok, tapi tidak apa salahnya. Mungkin mental yang mau disampaikan sebelum kita jalan lagi terus. Mungkin sedikit.